Aglonema Stardust Orange, yang minat boleh lanjut WA. Keseruan memperbanyak aglonema dari 2, 3, 4, 5 pot jadi banyak seperti contoh ini. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, hari ini kita panen aglonema Stardust Orange. Stardust Orange atau sering disebut SO. Alhamdulillah ini dua pot jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan yang satu pot belum ditani ini. Yang pertama, nah ini pelgol ya, ini SO. Ini habis saya potong press cutting pelgol, ini belum saya atrakol ini. Setelah kita tani, biasanya sering kita kasih ini untuk fungisida, potongan baru atrakol. Kita makainya atrakol ya. Satu. Nah, kalau yang ini daun pancingnya. Soalnya kalau nani saya itu belum berani satu ruas, biasanya itu 2 ruas, 3 ruas, kadang sampai 6 ruas. Nah ini udah apa ini, udah pecah ini di ketiaknya, mau keluar daun pancing. Biasanya ini kalau yang nyari ekonomisan seperti ini, daun pancing tunas, pelgol, ini juga pelgol. Ini baru potongan baru semua ya hari ini, press cutting ini SO OTW daun 4 Stardust Orange. Kalau ada yang mau, ntar boleh lanjut di WA admin kita di 0878 3176 2282. Ini juga OTW daun 4 pelgol juga ya, ini ya SO. Nah, kalau yang ini mau kita tani. Oh, mantap sekali ini. Karena terlalu ini panjang ini. Maksudnya sudah dipotong-potong. Dan ini juga mengecil daunnya. Kita akan tani jadi berapa ini ya kira-kira. Kita coba tani dulu ya, teman-teman. Pakai pisau yang tajam. Kalau bisa jangan sampai kena mata tunasnya atau calonnya. Nah, nih. Satu. Karena daunnya tidak ini stabil, mendingan kita tani sekalian saja. Nah, ini disebut daun pancing itu seperti ini. Ini kena 1, 2, 4 ruas ini. Semoga aja keluar semua. Jadi bisa ini calon rumpun, mending dibuang. Nah, ini bisa in daun 1, 2, 3, 4, 5. Tanpa akar ya ini ya. Nanti kita lihat perkembangan selanjutnya di video selanjutnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 pot jadi 7 pot. Nah, ini yang mau kita tani apa? Ini ya bagusnya. Nah, seperti ini akarnya. Ini. Wah, ini sampai samping ya ini. Duh. Wah, ini anaknya 1, 2. Ini akarnya sampai ke bawah. Coba kita lihat dulu. Ini.
anaknya ada 2 ini SO-nya. Mantap ya. Boleh kalau ada yang mau ditanyakan ke WA admin kita, atau bahkan beli media dari kita juga bisa, bisa di order. Cuma ntar bebannya di ongkir karena medianya beratnya lebih dari 1 kilo. Itu ada berapa ya kira-kira, 11 komposisi atau berapa itu kemarin. Untuk media Glonema bisa dipakai juga untuk pilo. Nah ini SO-nya, sekali panen ya bisa dapat mungkin 10 pot lebih. Ini 3 potnya, tinggal kita yang mau nani teganya atau inginnya berapa ruas. Nah, ntar ini kalau ada yang mau boleh lanjut ke admin kita, boleh tanya-tanya, atau yang sudah ini sudah tanyaan lama juga ada. Seperti ini ya, OTW daun 3 itu kemarin 2 bulan yang lalu itu kayak gini tanpa akar, dan daunnya cuman berapa ya kemarin, 3 plus. Cuman kan yang ini udah gugur satu daun. Nah ini udah daun baru, udah 2 bulan, insya Allah kan udah mapan, udah siap jual dengan 2 bulan. Terus seperti ini tanpa akar, ini udah 2 bulan, udah nambah daun baru lagi, udah nambah 2 daun. Ini yang pertama, yang kedua, yang pupus berarti 2 daun, karena dulu pas nani 3 daun plus. Ini di nota berapa ya, mungkin boleh di screenshot tanya ke admin aja nih harganya berapa. Nah, kita nanamnya dengan ini, kita tanam seperti ini kan. Terus kita geser dulu kameranya ya kawan-kawan. Nah medianya, karena medianya masih bagus ini, kita pakai lagi nggak apa-apa. Jangan lupa dikasih pusmukut atau dekastar seperti ini. Nah di tempat kita bapak ibu kok ramah ya, bapak ini gitu. Biasanya kita pakai ini, ada yang dipakaikan di atas boleh, kalau kita di tengah ya, untuk menghindari apa kayak jamur gitu. Seperti ini kita taruh di tengahnya media ini, langsung ke atas akar. Jangan sampai di ini ya, tekan-tekan gini, jangan, kasihan. Ini diginiin aja, goyang-goyang, getruk kayak gini. Nah, udah jadi kan, cakep. Tinggal kita ini siram terus oranye. Ya begitu ya, dan cerita saya hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan selalu mengikuti, dan terima kasih teman-teman yang subscribe dan yang belum subscribe, boleh subscribe, di like, komennya. Insya Allah jika channel kami semakin besar, kita akan berbagi atau giveaway Aglonema ya. Ya sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.